dan pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, insyaAllah kita akan menyambut Hari Raya. Dan apabila kita menyambut Hari Raya, kita memperingati sebuah peristiwa besar pertemuan antara iman dan kufur, iaitu peristiwa Perang Ahzab. Kita lakukan bersama imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab, wahda Allahu Akbar. Di mana peristiwa Perang Ahzab berlangsung pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Apabila Nabi SAW terpaksa berhadapan dengan 10,000 orang tentera Ahzab. Ahzab maksud tentera yang bergabung, tentera yang bersekutu. Kerajaan musyrikin Mekah bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadhir dan juga Yahudi Bani Qurazah. Di mana peristiwa besar ini, tentera Islam mengadu kubu ataupun parit dengan kesungguhan dan akidah perjuangan mereka. Pada peristiwa ini, tentera Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ayat Quran yang kita baca dalam firman Allah suratul Ahzab ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junud farsalna 'alaihim riha wa junudan lam taraha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah pada kamu ketika datang musuh, maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan, yakni angin kencang. Wa junudan lam taraha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Bagaimana ribut taufan, tuan-tuan sekalian, sidang pendengar sekalian, yang melanda kawasan peperangan di sebelah musuh, yang menyebabkan Allah campak rasa gerun, rasa gentar dalam diri mereka, dan akhirnya mereka bermusyarat dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, dan mereka mengambil keputusan untuk balik ke tempat masing-masing. Nabi sangat gembira, Nabi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab, wahdah. Dan itulah yang kita ulang, dan kita ulang setiap kali kita menyambut Hari Raya.